Kang, siang-siang ngapain, Kang? Ini lagi mau ada nambel itu, ada yang bocor dikit-dikit samping. Oh, kenapa? Ini Kang, saya habis nelayan kemarin, lumayan alhamdulillah. Saya berarti kenapa lo? Ya, namanya di laut apa aja Bang. Ya syukur. Baguslah, alam lagi bagus berarti ini. Kang, dompet saya kemana ya? Gak, mana gua tahu. Lu taruh mana emang tadi? Hilang lagi. Coba cari dulu kantongmu itu. Gak ada, Kang. SIM sama KTP saya. Hilang juga dong. Nah, lu dasar. Udah lu bikin surat keterangan kehilangan aja lah buat ngurus tuh surat-surat lu yang hilang. Gimana, Kang? Lu nih, gua cari dulu. Gua ada nih nomor. Nih, lu cari dulu, lu tulis, telepon. Sekarang berarti gak ribet ya, Kang? Gampang, tinggal telepon doang, nanti polisi yang dateng. Gak usah-usah kita kesono. Lah, itulah. Coba, Kang. Mau telepon tuh. Halo, Pak. Selamat siang. Selamat siang dengan SPKT Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Ada yang bisa kami bantu? Dengan siapa saya bicara? Saya Jono, Pak. Nelayan di Pelabuhan Muara Baru. Kebetulan saya kehilangan KTP sama SIM saya, Pak. Baik, Pak. Mohon ditunggu sebentar. Anggota kami akan segera merapat ke tempat Bapak. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Ini mau ke sini, Kang? Nah, itulah. Bagus sekarang. Nggak usah jauh-jauh sono. Nggak ribet lagi ke sana-sana, Kang. No, tinggal tunggu aja di sini. Iya. Demi memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah memiliki aplikasi bernama MPOK, yaitu aplikasi bantuan polisi kepada masyarakat dalam pembuatan surat kehilangan dengan menghadirkan langsung petugas kepolisian ke tempat masyarakat berada atau dapat langsung menemui petugas kepolisian terdekat yang sedang bertugas di area pelabuhan. Pok, kopi tem satu ya? Iya Bang, bentar ya Bang. Ya. Bang, kopinya. Ya, Pok. Makasih, Pok. Muka lu sentuk banget, Bang. Kenapa, Bang? Iya, Pok. Dompet sama KTP saya hilang semua. Ya ampun. Sabar ya, Bang. Udah lapar belum, Bang? Udah sih. Tenang aja, Bang. Sekarang kan ada program AYE. Program apa, Pok? MPOK. Oh, apa tuh? Pas banget tuh, Bang. Polisinya datang. Selamat siang. Ya, Pak. Dengan Pak Jono. Betul, Pak. Saya dapat informasi bahwa Pak Jono kehilangan dompet. Betul, Pak. Baik, kalau begitu saya bantu buatkan surat kehilangan ya, Pak. Jalan, Pak. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan kemudahan dalam membuat surat kehilangan. Pertama, pelapor dapat langsung menghubungi petugas melalui nomor telepon kepolisian 110, nomor telepon darurat 112, atau nomor telepon Polres Pelabuhan Tanjung Priok 021-4393-2424. Masyarakat cukup memberikan informasi lokasi keberadaannya, maka petugas kepolisian akan datang untuk mencatat data dan laporan kehilangan menggunakan aplikasi MPOK. Surat kehilangan dapat langsung dicetak di tempat dengan menggunakan printer portable. Metode kedua, masyarakat dapat langsung menemui petugas terdekat. Setelah semua data dicatat menggunakan aplikasi MPOK, surat kehilangan akan dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS dalam bentuk link download untuk dapat dicetak di mana saja. Metode ketiga, setelah petugas mencatat data menggunakan aplikasi MPOK, surat kehilangan dapat langsung dikirimkan melalui email dan masyarakat dapat mencetak surat kehilangan. Dan yang terakhir, metode non-elektronik. Petugas akan mencatat link download surat kehilangan di kertas, kemudian dapat diunduh dan dicetak. Ini Pak Jono, surat kehilangannya sudah jadi. Sekarang untuk pembuatan surat kehilangan lebih cepat dan mudah ya, Pak? Benar, Pak Jono. Kami dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok memiliki program baru yang bernama MPOK. Oh, gitu? MPOK itu kita
dapat langsung membantu masyarakat yang membutuhkan surat kehilangan dan dapat langsung dibuat di tempat, Pak Jono. Oh, sekarang lebih cepat dan mudah ya, Pak? Iya, betul. Kalau begitu, Pak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama, Pak Jono. Sama-sama, Pak. Pelayanan surat kehilangan melalui aplikasi MPOK ini tidak dipungut biaya. Kesulitan membuat surat kehilangan? MPOK solusinya.